Kalian jalan-jalan melihat situasi dan kondisi terkini di kawasan Seminyak Bali pada malam hari. Seminyak Bali ini terletak tepat dekat dengan Pantai Kuta dan Legian ya teman-teman. Seminyak adalah salah satu tujuan wisata paling populer di Pulau Dewata ini. Banyak turis mancanegara yang memilih kawasan Seminyak ini untuk menghabiskan liburan mereka ketika datang ke Pulau Bali. Oke teman-teman, kita sudah berada di kawasan Seminyak Bali. Walaupun libur panjang lebaran telah usai, Seminyak Bali terpantau jalanan masih tetap ramai sekali ya teman-teman. Dan lumayan macet. Cuaca Bali malam ini juga sangat cerah sekali. Dan aku ambil video ini tepat pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Oke teman-teman, dan aku akan ajak kalian muter-muter melihat bagaimana situasi dan kondisi kawasan Seminyak Bali ini ketika malam hari. Selain memiliki pesona pantai yang sangat indah dan terkenal akan spot sunset terbaik, ternyata kawasan Seminyak ini kalau malam juga sangat ramai sekali. Banyak wisata dunia malam dan terlihat di sini banyak sekali kafe-kafe, ada bar, klub, diskotik di sepanjang jalan Seminyak ini. Ada juga nih restoran-restoran yang masih buka menyajikan berbagai macam menu hidangan dari berbagai negara. Dan aku putusin untuk nekat jalan kaki lewat di dunia malamnya Seminyak Bali. Dan inilah salah satu kawasan pusat dunia malam yang paling dicari oleh wisatawan ketika liburan ke Bali. Ikutin video aku terus ya guys, jangan sampai di skip. Oke teman-teman, kita akan jalan kaki menyusuri jalan Seminyak ini, tepatnya kalau nggak salah di Jalan Kayu Jati Seminyak Bali. Dan di sini juga ada kafe-kafe cantik estetik, ada juga kafe yang berkonsep sangat unik sekali. Namanya Motel Mexicola, salah satu tempat party favorit bule. Jadi kafe ini berbeda dengan resto dan kafe pada umumnya ya teman-teman, karena kafe ini seperti bertema tentang Meksiko. Jadi di setiap sudut kafe ini kita bisa melihat dekorasi ala-ala Meksiko gitu ya guys. Untuk toko-toko lokal, oleh-oleh, dan pernak-pernik khas Bali juga tersedia di kawasan Seminyak ini ya teman-teman. Berhubung sudah larut malam, beberapa toko sudah banyak yang tutup. Wisata malam Seminyak ini adalah salah satu daya tarik kawasan ini ya teman-teman. Oleh karena itu kawasan ini juga tak pernah sepi wisatawan. Terlihat banyak sekali turis asing memadati kawasan ini dan menjadikan kawasan ini sebagai tongkrongan favorit bagi mereka. Dan terlihat di sini banyak sekali turis asing yang antri masuk ke kafe ini ya guys. Buat kalian nih yang sering main ke Bali pasti tahu kawasan Seminyak ini ya teman-teman. Dan beberapa kalian pasti memilih Seminyak untuk stay beberapa hari di sini ketika kalian liburan ke Bali. Kawasan Seminyak ini juga sangat dekat sekali dengan Pantai Kuta dan Legian. Letaknya juga sangat strategis dekat dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kawasan ini juga sangat cocok untuk tongkrongan anak-anak muda ya guys.
Semakin malam, semakin ramai ya guys pengunjungnya. Dan buat kalian nih yang ada rencana ke Bali, atau kalian yang pengen ke Bali tapi belum tahu kapan kesini, aku doakan semoga secepatnya segera liburan ke Pulau Dewata ini. Dan semoga video-video aku ini bermanfaat dan bisa merekomendasikan tempat-tempat wisata ketika kalian liburan ke Bali. Banyak turis asing yang lagi berjoget-joget dan bernyanyi mengikuti alunan musik dari DJ sembari menikmati liburan mereka ketika datang ke Pulau Bali ini. Ada juga yang hanya duduk-duduk bersantai mendengarkan live musik yang disediakan di kafe tersebut. Dan terlihat di sini kebanyakan turis asing ya teman-teman. Ini adalah salah satu tempat hiburan malam yang tidak pernah sepi pengunjungnya. Dan semakin malam suasana juga tambah hidup dan semakin ramai sekali. Terlihat banyak bule-bule yang memadati kawasan ini, dan beberapa toko baju dan butik juga ada di sekitaran daerah sini ya teman-teman. Ada juga hotel-hotel. Buat kalian yang bingung cari penginapan ketika liburan ke Bali, kalian bisa menginap di daerah sini ya guys. Kawasan sini juga lumayan strategis, kalau mau ke pantai juga dekat sekali. Di Bali juga banyak sekali bule yang memilih muter-muter kawasan ini dengan naik sepeda motor. Karena menurut aku di Bali memang sangat cocok kalau kemana-mana enak naik sepeda motor aja ya teman-teman. Selain menghindari kemacetan, kalian tidak membuang-buang waktu di jalan. Thank you.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Dan semoga video aku ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Ditunggu video-video aku berikutnya teman-teman. Bye-bye.